Assalamualaikum. Good morning YouTube. Ha, okay guys. So hari ni lah kan, sepatutnya saya nak kena keluar ke sana ke sini. Kesudahannya tak tahulah, dia mood tu tak sampai lagi pasal esok saya ada ride nak pergi Kuala Selangor. Jadi hari ni macam nak jalan-jalan tu rasa macam biar dulu lah kot. Hari ni saya nak siapkan motor saya apa semua, nak ready pasal esok 6.30 pagi dah keluar lepas subuh nak ke Kuala Selangor. Di mana nak makan saya tak tahu. Hari ni saya bersama Danny. Dia nak kidnap saya ni, dia nak bawa pergi minum. Dia pun tengah on the job dekat area somewhere here lah, dekat dengan somewhere dekat dengan berdekatan dengan saya lah. Area here dalam lingkungan 1-2 kilo. Dia ada rumah yang dia tengah renovate. So sekarang ni dia tengah lapar katanya, nak pergi makan. Lapar ni. Nanti kita sembang lah pasal apa yang dia tengah buat hari ni, rumah tu tengah buat apa. Hari ni kita cerita pasal construction lah. Korang kalau kata nak renovate rumah daripada sekecil, tukar mentor pun boleh telefon dia lah. Boleh. Jadi korang jangan daripada nak tukar mentor sekarang, tambah satu tingkat. Pasang beam terus lah. Aduh, pasang slab terus. Aduh. So kira hari ni nak pergi makan dekat Sarja. Pasal dia tanya saya dekat mana nak makan sedap dari sini. Semalam dah cuba nak tuba dia, tapi dia nak balik awal semalam. So hari ni dia kata mana nak makan sedap, saya nak pergi Sarja makan nasi kari. Dia bukan nasi kandar, ada nasi kari. Jom. Tak tahulah nak kata hari ni vlog apa lah. Tapi tu lah, mamak ni dia pakai baju rare ni. Baju rare ni. Kau tahu tak maksud tu apa? Ada pernah cerita. Kau antara orang paling sesuai lagi pakai baju tu. Okay, so sekarang ni saya berada di restoran Al Sarjah. Ha? Makan nasi kari kat sini. Okay, sedap lah juga. Best lah. Habis-habis aku buat video ni, memang ramai nanti datang sini. Aku promote orang mesti jadi. Promote diri sendiri fail. Jom. Dia punya ayam goreng, dia punya ayam goreng padu kat sini. Tak tahu lah, ada yang... Mamat dan Mamat. Banyak lauk. Dia ada kari-kari. Kari kampung, ada apa semua ada ngam. Maafkan saya lah. Inilah dia nasi kari. Makan macam-macam lah kan. RM10 itu, ini itu, ini. Macam-macam dia makan kan, habis beratus-ratus. Makan salmon lah, itulah, inilah kan. Ni makan kadang-kadang RM12 ataupun RM10. Tapi dia punya kepuasan tu, dia punya tahap kepuasan tu memang betul-betul puas hati ya. So ada kentang sikit, ada sayur sikit, ada ayam. Kita bagi rendam dulu kari kat bawah tu, kita bagi bertenang. Danny tak tahu lah dia ambil apa. Katanya nak ambil nasi biryani. Saya tak ambil biryani hari ni. Kita tengok apa yang dia ambil. Oh, nasi biryani. Ini kambing. Ini kambing ah. Ha? Betul-betul keras kerja kontraktor ni. Kerja lagi nak bakar karbon. Aduh. Wah, thank you boss. Wah, thank you boss. Kena dapatkan job lagi banyak lah boss. Amin. Ha? Jom balik saya. Siapa makan mahal ni? Nasi, lauk aku. Eh bukan, ni Danny ni. Oh, ada tak claim mana claim mana siapa? Entertainment. Apa barang dia terima kedai mamak? Thank you. Jom. Danny kata dia terpaksa singgah kejap dia punya site. Saya mana nak ikut, tapi dah kita numpang dia, kita ikut je lah. Jomlah. Okay guys, baru saja selesai tadi site visit. Ni dekat je dengan rumah saya ni. Rumah ni buat apa dia ni? Okay, first and foremost, saya nak ucapkan jutaan terima kasih dekat Cik Kamarudin kerana introducekan Cik Kamarudin ada kat JB kan. Introducekan saya kat anaknya, Puan Syafiqah, untuk repair rumahnya. Alkisah dia, rumah ni bocor. Sebelum ni pernah bagi kontraktor. Kata dia kontraktor datang buat. Lepas tu masalah tu tak resolve. Bila panggil balik, senyap. So member sedih lah. Sedih Cik Kamarudin tengok video Abang Bob, nampak nombor saya, so anak dia call saya. So bila saya datang, saya tengok kita apa nama identify tu permasalahan ni semua. So didapati memang betul lah ada kebocoran. So kita buat waterproofing, render of cement, then awning kita repair balik lah.
So itulah cerita dia kan. Saya pula jenis kalau katalah job tu sekecik-kecik, kata nak cat dinding ke apa ke, and no problem, and saya boleh attend. And sehabis baik kita consult, and kalau terpulang nak berbicara, kalau you rasa okay nak proceed, proceed. Sebab yalah, we have to start from somewhere kan. So bila saya masuk, alhamdulillah lah, alhamdulillah rezeki setakat ni sampai apa, anak syarikat KTMB pun saya panel dia orang, SP Setia sama. And so daripada kecil-kecil kan, kita nak gain trust and orang tengok kita buat kerja semua okey, alhamdulillah. Ada tambahan daripada nak cat dinding, nak buat piping, daripada piping nak pecah tas, buat tal baru sebagainya. So from small sampailah big scale, sampai buat bangunan structural and civil structural, sampai buat rumah ada, and dekat Pucat Jalil kita buat rumah. And so step by step macam tu lah. Nak jawab soalan Bob-Bob, yang ni kita buat waterproofing, refurbish sikit lah, repair sikit bumbung dia. Itu saja. Okay, nombor akaun saya. Kan, kalau korang minat support dia ni, nombor telefon ada di bawah. Berapa nombor telefon tu? 012-336-4170. Okay, anytime WhatsApp on call, 24 hours. Boleh? Memang phone on je. Okay guys, so saya sekarang ni berada di CM Cheng Motor. Korang nak cari minyak tan biasa ni, minyak paling laku kat sini lah guys. Harga dekat sini, Amin jual RM28, tak termasuk harga servis kalau saya tak silap. Korang datang sini, ada kat sini. Kalau kata korang tak nak minyak-minyak tan biasa, ada macam-macam minyak lagi ada. Okay, macam-macam ada. Ada fast runner, fast runner highway, semua ada sini. Okay, ni pun kita nak top up lagi. Alright.